Pemerintah Kota Bontang kembali menggelar rapat koordinasi penambahan titik Car Free Day di lokasi Kecamatan Bontang Selatan. Rapat digelar di ruang rapat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Utara, Jumat 28 Oktober kemarin. Hadir dalam rapat, Asisten 3 Bidang Administrasi Syarifah Nurul Hidayati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bambang Cipto Mulyono, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Humas Pemkot Bontang. Dalam pembahasan rapat, Syarifah menyampaikan titik Car Free Day di lokasi Bontang Selatan, yakni di Jalan Hayam Uruk, Kelurahan Berbas Tengah, tepat di depan Puskesmas Bontang Selatan 2. Saya berharap memang di Bontang minimal kita punya 3 titik, dan alhamdulillah ini sudah tercapai 3 titik. Yang pertama, yang titik yang lama di Ramayana, yang kedua di PKT, yang ketiga di Selatan di Berbas, ya, di Berbas Tengah. Dan ini mudah-mudahan nanti insya Allah minggu depan kita mulai. Ditambahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bambang Cipto Mulyono, kegiatan Car Free Day ini tidak hanya bertujuan untuk berolahraga saja, namun bisa dijadikan interaksi yang positif antar warga Kota Bontang. Car Free Day itu bukan hanya olahraga saja, bisa interaksi sosial yang positif. Mungkin ada Pak Guyupan nanti mau menampilkan apa seni budaya, terus komunitas-komunitas yang lain juga mau ngisi di situ, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi bukan melulu kegiatan olahraga senam, banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa ditampilkan. Demikian Expos Kaltim melaporkan.